Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah. SMP Negeri di Jawa Timur yang tengah viral di media sosial dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Bullying itu merasa lebih kuat, merasa lebih besar, merasa lebih berkuasa, merasa lebih dari segalanya. Tindak penindasan yang berujung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang telah kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menyikap kehidupan setelah ia menjadi korban. Masihkah kau terus berlanjut untuk sekedar memuaskan hatimu yang kau agungkan? Bagaimanapun juga, ia adalah manusia. Kau juga manusia. Kita semua adalah manusia. Dan tugas kita adalah memanusiakan manusia.